Berlari lagi kita lihat Irfan Jaya lolos daripada bule. Irfan Jaya, jabret! Jabret! Hey Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Pertama adalah heading Marco Simic bisa dihentikan oleh Kariski namun tidak lengket. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio menyayangkan hasil imbang 1-1 yang diraih saat melawan PSS Sleman di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Bermain di Stadion Pakansari, Persija Jakarta tampil agresif sejak awal babak pertama. Skema permainan tersebut berhasil menjadi gol pada menit ke-17. Usai Yan Mota mencatatkan namanya di papan skor. Pertama adalah heading Marco Simic bisa dihentikan oleh Kariski namun tidak lengket. Kemudian gol tersebut membuat Persija semakin percaya diri dalam melancarkan serangan. Sejumlah peluang berhasil didapat, namun tak mampu mengubah keadaan. Persija justru kebobolan pada menit ke-67 melalui Irkamila. Gol tersebut lahir berkat antisipasi tidak sempurna yang dilakukan kiper Andritani Ardiasa. Hingga laga usai, tak ada gol tambahan. Kesalahan yang tidak disengaja oleh Andritani ini membuat Bambang Pamungkas bereaksi. Dari tepi lapangan, BP tertangkap kamera memberikan semangat kepada kiper Persija Jakarta itu. Aksi dari Bambang Pamungkas ini sontak mendapatkan banyak apresiasi dari Jackmania dan pecinta sepak bola lainnya. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.